guys, assalamualaikum. I am Sofia from channel Cooking with Z. Okay, hari ini dapur Cooking with Z saya yang punya. Anda nampak tak apa yang ada di atas meja saya sekarang ini? Guys, today I want to bake a chocolate muffin. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda resepi yang sangat mudah. Apa saya cakap mudah? Sebab resepi ini tidak perlu menggunakan mixer. Kita hanya menggunakan ini saja. Apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Bahan-bahannya ialah 1 biji telur, 1 sudu teh esen vanila, 1.5 cawan tepung naik sendiri, 1 sudu kecil soda bikarbonat, 4 sudu besar susu tepung, 5 sudu besar serbuk koko, sedikit garam halus, 3/4 cawan susu cair, 1/4 cawan minyak, 3/4 cawan gula halus. Mula-mula kita ayakkan bahan-bahan ini dulu. Inilah dia bahan yang saya dah ayak tadi. Okey, sekarang saya akan masukkan telur dengan esen vanila. Okey, sekarang saya akan masukkan susu cair dan minyak ke dalam gula. Okey, so sekarang saya akan masukkan telur ke dalam. Sekarang kita satukan ke semua bahan. Kacau perlahan-lahan tau. Kita kena kacau macam ni. Nampak tu jatuh dia cantik.
sekarang kita dah siap bancuh. Lepas tu kita akan masukkan ke dalam paper cup. Ini paper cup tau. Kita akan masukkan begini caranya. Ibu saya yang ajar. Ibu saya memang hebat chef. Itu dia. Okey, masa yang ditunggu-tunggu. Sebelum kita bakar, kita akan masukkan coklat chip dulu. Kalau anda mahu memasukkan cornflakes ataupun kacang pun boleh. Tapi saya mahu meletakkan coklat chip. Nyam, nyam. Okey, sekarang masanya untuk saya membakar. Suhu oven 180 darjah Celsius. Bakar selama lebih kurang 25 minit. Sekarang saya dah siap dah coklat muffin kita. Okey, sekarang kita akan rasa satu. Sungguh enak. Okey, kek muffin ni saya buat sendiri tau. Jangan lupa mencuba coklat muffin ini. Bye.